selanjutnya baru kita tambahkan garam dan juga gula pasir. Ya nih, jadi baru yang baru bergabung kita lagi buat risoles ayam lica. Nah, ayam di sini kita pakai dada ayam yang udah direbus lalu dicuci-cuciin dengan wastafel. Wah, ini ada yang komen nih. Aromanya tercium dari sini. Wah, iya pastinya dari wastafel. Karena kita juga di sini udah nyium banget aroma lica-nya dan pengen banget langsung nyobain ini. Jarang-jarang kan ya risoles isinya ayam lica. Iya, ayam lica. Iya, benar sih. Ini jadi inovasi nih atau modifikasi dari risoles itu loh. Buat yang lagi cari ide-ide usaha, ini bisa langsung dipraktekin nih coba. Iya benar banget. Dan aset telepon juga bisa langsung lihat di tadi edisi 452 dalam rubrik modifikasi. Ya, di situ banyak banget resep-resep risoles, nggak cuma risoles yang lagi dibuat kali ini aja. Nah, ini selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh garam. Dan juga 1 sendok teh gula pasir. Dan yang terakhir sebelum diangkat, kita masukkan daun bawang yang sudah diiris. Nah, ini daun bawangnya terakhir ya, kayak iya benar. Jadi supaya aromanya itu dia masih terasa segar kalian beli. Jadi enggak kita masukkan pas lagi di awal. Isiannya sudah jadi, selanjutnya kita langsung melanjutkan proses si kulit lica-nya. Nah, ini jadi ada kulitnya yang sudah diistirahatkan dari microwave. Ini kita tutup biasanya dengan plastik atau dengan kain supaya dia nggak kering bagian luarnya nih, microwave. Wah, ini ada yang komen nih kak, boleh dicoba nih resep baru isian risoles. Iya benar, boleh banget buat risoles. Terus ada juga nih yang bilang nih kak, sedap kayaknya tuh. Wah, bukan kayaknya lagi ya. Tapi emang ini emang beneran sedap ya kayaknya. Nah, ini gimana sih nih kak caranya nih kak Resi? Nah, ini kita langsung pokoknya pastikan live-nya sampai selesai. Nah, di sini juga kita menggunakan tepung terigu. Ini tepung terigu ini agar adonannya itu tidak menempel ke wafers. Nah, ini kita kulung panjang dulu karena nanti adonannya akan kita pisah-pisah. Nah, selepas jadi kita lagi masuk ke pembuatan kulitnya. Jadi ini kita kulung panjang-panjang dulu, lalu selanjutnya akan kita potong-potong nih selepas. Terus jangan lupa untuk panaskan kukusan terlebih dahulu nih selepas. Iya, karena proses nanti pembuatan kulitnya itu nanti dikukus selepas. Nah, ini beda banget kan dari kulit risoles yang biasa selepas buat atau yang biasa dijumpai di pasaran. Iya benar banget. Biasanya kan tepung terigunya dengan air itu perbandingannya itu jauh lebih banyak air ya Kak Indri. Cuman kali ini kita lebih banyak tepung terigu daripada air. Nah, ini jadi dipotong-potong. Nah, ini kira-kira 20 gram. Kita potong-potong. Setelah itu diapain nih Kak Resi? Nah, selanjutnya kita pipihkan dulu Kak Indri. Ini emang kelihatannya agak ribet gitu ya sasi lovers. Cuman kelebihannya dari si kulit ini nanti bisa sasi lovers lihat setelah proses pengukusan. Jadi dia tuh sebenarnya jauh lebih unggul daripada yang biasa kita buat yang cair-cair itu loh Kak Indri. Iya, biasanya kalau hasil yang kita buat itu dia kan mudah sobek. Nah, kalau ini tuh dia kayak elastis. Iya, lebih elastis. Wow, buat sasi lovers yang penasaran gimana sih cara membuatnya, itu langsung aja nonton
sampai selesai nih kan? Iya, karena Karisi lagi mulai ke cara membuatnya. Nah ini di lingkarkannya atau di gilingnya sampai ukuran berapa nih Karisi? Ini kira-kira diameter 10 cm. Oh gitu ya? Iya benar, 10 cm. Jadi ini digiling kecil-kecil dulu nih sesuatu. Pasti banyak yang nanya ya, kok iya kecil sih kan mau buat risol. Nah, tungguin bikin risol mini atau apa ya. Pokoknya ya tungguin videonya sampai selesai nanti Sasilvers. Wah, ada yang nanya nih Kak, kulit pangsit ya? Wah, bukan nih, kita lagi mau buat kulit risoles dengan teknik yang berbeda nih Sasilvers. Dan pastinya teknik yang kali ini tuh dia jauh lebih unggul daripada teknik yang biasa kita pakai ya Kak Indri. Iya, memang cara pembuatannya lebih sulit. Sedikit agak sulit, cuman hasil yang kita dapatkan itu ya lebih sebanding dengan ya prosesnya. Nah untuk bahan kulit risoles ya tadi itu cuma ada 3 bahan aja. Kita hanya menggunakan 3 bahan. Tadi kita menggunakan 200 gram tepung terigu protein sedang, ada 110 ml air dan juga 1/4 sendok teh garam. Nah, jadi 3 bahan itu aja gampang ya. Gampang banget ya Kak Indri. Iya betul. Itu semuanya diuleni jadi satu hingga kalis dan selanjutnya kita bentuk seperti ini nih Sosilvers. Agar adonannya tidak menempel, Sasilvers bisa menambahkan tepung terigu di dasarnya dan juga di adonannya. Nah, agar ukurannya rata semua nih Sasilvers, Sasilvers bisa menggunakan ring seperti ini yang ukuran 10 cm. Jadi biar sebesarannya semuanya sama. Sasilvers, kalau ada yang mau ditanyakan apapun seputar dapur, nggak harus yang sesuai dengan resep hari ini, itu boleh banget loh. Nanti ada Kak Indri yang akan membacakan komentar dari Sasilvers. Iya betul banget Sasilvers. Nah ini kita lagi membuat kulit risoles nih Sasilvers. Jadi tadi kita udah buat isiannya, karena kita hari ini lagi buat risoles ayam rica. Nah setelah ini Kak Indri, selanjutnya kita oles minyak goreng. Nah ini olesnya harus yang banyak-banyak atau yang asal? Iya, nggak sebisa mungkin dia tuh terlumuri rata gitu Kak Indri, agar nantinya adonannya tidak menempel satu sama lain. Karena setelah ini nanti kita giling kembali dan kita kukus. Isi minyak ini jadi supaya adonannya itu tidak menempel satu sama lain. Wah ini udah ada yang absen lagi nih Kak, ada dari Cimahi, terus juga ada dari Tangerang, ada dari Bekasi, dan juga ada dari Bandung nih. Halo semuanya, selamat bergabung. Nah, selanjutnya ini kita giling kembali. Nah ini gilingnya harus apa nih Kak Resi? Ada trik-trik khusus ya? Iya, gilingnya itu kita perlahan, karena kalau kita tekan sekaligus langsung, jadi nanti bagian atasnya itu dia akan melebar dan bagian bawahnya seperti ini terlihat. Jadi bagian bawahnya itu tuh bentuknya tetap di bentuk awal Kak Indri. Jadi kita harus bolak-balik gitu. Jadi kalau misalnya kita bawahnya masih ke iya enggak melebar, tapi yang atasnya sudah lebar. Harus bolak-balik tuh harus ya, Kak Resi. Nah, selanjutnya nanti setelah besarannya sesudah sesuai dengan yang Sasilvers inginkan. Di sini sih saya menggunakan ukuran 20 cm diameternya. Selanjutnya kita kukus selama 15 sampai 20 menit. Nah, ini dia nih Sasilvers yang sudah selesai digiling nih. Nah, ini jangan lupa untuk siapkan kukusan terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya adonannya sudah selesai, bisa langsung kita masuk ke proses pengukusan ya, Kak Indri. Nah, selanjutnya Sasilvers bisa menggunakan
kain kasa untuk alas si kulit risolnya ini. Nah ini kalau kainnya boleh yang apa aja ya Kak Resi ya? Iya benar banget, yang penting itu kain bersih ya kain beli. Nah jadi ini kukusannya harus dilapisi dengan kain nih sisa apa? Iya benar banget. Dan selanjutnya kita kukus, langsung kita masukkan ke dalam kukusan. Ini kita kukus selama 15 sampai 20 menit. Nah ini buat yang baru gabung, jadi kita lagi buat risoles ayam rica. Nah ini kita lagi proses pembuatan si bagian kulitnya. Jadi kulitnya tuh tekniknya berbeda dari kulit risoles biasa. Nah kalau di sini kita buatnya dengan adonan kalis, lalu dicetak bulat-bulat, digiling bersamaan, lalu dikukus. Nah ini udah banyak banget nih Kak yang absen lagi nih Kak, ada dari Bali, terus juga ada dari Karawang, ada dari Maluku Tengah, Samarinda, dan juga dari Lampung. Wow, banyak ya Kak Indri. Halo ya. Semuanya, selamat bergabung. Kali ini kita sedang membuat risoles ayam rica. Nah ini terus adonan kulitnya tadi dikukus berapa menit ya Kak Resi? Itu dikukus selama 15 sampai 20 menit nih Kak Indri. Nah di sini saya sudah ada kulit yang sudah dikukus selama 20 menit. Nah ini dia nih hasilnya Solver. Bisa dilihat ya, jadi tuh dia lebih tipis juga gak sih Kak Resi? Iya benar banget, dia selain lebih tipis, yang dia tuh lebih gak mudah robek Kak Indri. Gak kayak yang cair yang biasa kita buat. Iya. Nah ini juga harus tunggu dingin ya Kak Resi. Iya ya, benar, dia harus bisa dilepas satu-satu. Nah ini lepasnya harus pelan-pelan karena nanti takutnya dia sobek ya. Karena kalau sudah dingin biasanya dia lebih mudah untuk dipisahkan. Iya, benar banget. Nah ini gunanya nah, minyak ini, ya. Iya, jadi supaya adonannya tidak menempel satu sama lain. Nah, bisa sasover lihat ya. Jadi dia itu benar-benar lentur banget, sudah kita kayak gini, dia pun tetap enggak akan pecah. Nah, jadi dia unggulnya di sini nih Kak Indri. Jadi meskipun proses pembuatannya kelihatannya agak ribet, cuman dia hasilnya itu lebih maksimal daripada yang adonan kulit risol itu yang cair. Terus dia lebih transparan ya Kak Resi. Iya benar banget.